Selamat petang guys, selamat berjumpa lagi guys dengan saya di Ang Tawa Channel guys. Oke guys, kali ini ikuti saya guys, keseruan saya memberi makan ikan nila yang ada di kolam yang dipelihara di tempat saya ini guys. Oke guys, lanjut guys, kita coba beri makan, tengok keseruan dia makan macam mana guys. Lanjut. Oke guys, inilah guys kolam-kolamnya guys. Ini guys sebenarnya kolam ini guys tempat penyimpanan kayu balok dulu guys, tapi sekarang macam saya cakap lah guys, kayu baloknya dah tak ada lagi, kirang dah tak beroperasi, dipelihara ikan nila guys. Oke guys, kita coba beri makannya guys, tengok macam mana dia guys. Oke guys, ikan nila yang sebenarnya besar-besar guys, tapi dia masih menunggu pembelinya. Kadang-kadang pun orang membelinya tidak banyak guys, sikit-sikit aja membeli, sebab di sini ikan nila tidak berapa lah guys, pasarannya tidak berapa, tapi apa boleh buat, dah terlanjur dipelihara, dah besar-besar pun masih belum dapat dipasarkan daripada tempatnya kosong. Nah, ini guys, ini guys, kita tengok dulu ini tempatnya, tetap ini untuk anak-anaknya guys, anaknya kecil-kecil, bocil-bocil dipelihara. Nah, ada yang bocil-bocil dalamnya, nanti dah besar baru dilepaskan ke sini dia guys. Oke guys, banyak juga guys kotak-kotaknya. Nah, itu semua kotak-kotaknya guys, yang bocil-bocil disimpan dalam ini guys. Nanti sudah besar baru dia dilepaskan ke sini, sebab kalau dibiarkan di sini guys, yang bocil-bocil biasanya habis guys, habis dimakan oleh yang besar-besar itu. Tapi ada juga guys yang membesar tapi tidak banyak lah. Oke guys, kita lanjut guys. Oke guys, biasanya guys dalam satu kolam ini macam diberi makan dua kali guys sehari guys, pagi dengan sore deh guys, pagi dengan sore deh guys. Menurut info yang ketahui dari yang menjaganya, satu hari ini dalam satu kolam ini dia akan memberi makanannya baja seperti ini guys, pakan bajanya dimakan guys. Satu kolam ini mau 10 kilo dia cakap guys, untuk satu sesi guys. Ini lah guys baja pakannya guys. Oke guys, kita lempar guys, kita tengok keseruannya makan guys. Tengok guys, tengok dia guys, dia makan guys. Keseruan beri makan ikan nila guys. Tengok guys, ikan nila ya guys, sudah besar-besar guys, tapi masih menunggu lagi pembelinya guys, pembelinya guys. Tengok guys, ikan nila ya guys, pembelinya kadang-kadang ada juga orang beli guys, tapi tidak, belum banyak lah guys, sebab di sini orang lebih suka makan ikan laut daripada ikan sungai guys. Ikan nila ini guys, ikan nila warna merah ke kuning kayak guys, besar-besar guys semuanya guys. Dia di sini ada tiga tempat guys, ini tempat yang satu. Oke, kita pergi lagi ke tempat yang di bawah itu guys, tempat yang satu lagi guys, kita tengok keseruannya di sana lagi guys, memberi makan guys. Di bawah itu lebih besar lagi guys, dah gede-gede juga ikannya guys, gede-gede juga guys ikannya guys. Di sini menggunakan teknik sangkar guys di bawah ini, sebab ini kolam besar guys, kolam besar ini, dan air lautnya masuk dari sana, sungai sana masuk, jadi dia menggunakan teknik sangkar supaya ikannya tidak keluar guys, tidak lepas ke sungai besar itu. Terus saya cakap lah guys, ini dulu pun bekas simpanan kayu balok guys. Terus saya cakap kayu balok yang ringan-ringan takut pecah, direndam lah guys di dalam ini guys. Nah, ini guys ada dua sangkal di sini guys, ada dua lagi sangkal dibikin tapi belum
belum disimpan. Nah, yang satu ini sudah jadi, yang satu ini belum, guys. Nah, yang satu ini belum, guys. Nah, di sini ada dua sangkar, guys. Nah, tapi ini bocil, guys. Itu hari dah besar, dah diambil keluar. Ini bocil, agak bocil ini, ya. Tengok, guys. Nah. Inilah, guys, guys, ya. Tengok, guys. Nah, yang sebelah sini, guys. Yang sebelah sini besar-besar dah, guys. Nah, tapi makan, guys. Nah. Besar-besar sudah, guys. Nah. Dia pun tidak mau timbul, guys. Nah, sebelah sini macam takutnya. Dan inilah, guys, semua ini, guys. Tengok, guys, semua ada, guys. Semua sana ada semua, guys. Tabur baja ada, guys. Tengok, guys, ya. Ini, guys, dia makan, guys. Keseruan memberi makan ikan nila, guys. Guys, di sore hari. Satu ekor ni. Dan kali sudah ada yang sampai 1 kilo atau setengah kilo satu ekor ini, guys. Banyak yang gede-gede sudah ini, guys. Hanya bunyi air aja. Sudah tahu, guys, berapa besar ikannya, guys. Macam saya cakap, dia masih nunggu pembelinya, guys. Nunggu pembelinya. Kalau ada orang beli, baru ditangkap, guys. Ini, guys. Di dalam sangkar ini, guys. Kalau tidak disimpan di sangkar, nanti dia akan lepas ke kolam besar itu, dan kemudian dia akan lepas ke sungai sana, sebab sana ada lubang penutup airnya. Nah, tengok, guys, ikan nila ya, guys. Di sana ada satu lagi, guys, tempatnya, guys. Tempat ikan nila aja di sini, guys. Ada 1, 2, 3 yang sudah ada ikannya lah. Yang dua ini belum disimpan ikannya, sangkar yang dua ini. Yang sangkar ini macam yang sudah ada dua ini. Yang kolam sana satu tadi, dengan sana satu lagi kolam. Ya, guys. Kita beri makan dulu, guys. Yang bocil-bocil ini, guys. Guys, yang bocil-bocil ini masih 3 jari ini, guys. Besarnya 3 jari ini, tapi ada yang besar di bawahnya. Yang besar ini 3 jari. Yang ini jangan kira lah, guys. Sudah king-king dia semua ini. Nah, tengok, ah. Mengkali satu ekor ini macam saya cakap tadi, ada yang setengah kilo lebih sudah ini. Kalau ikut pasaran ini sudah terlampau tua dan kali. Tengok, guys. Tengok besar-besar dia semua, guys. Guys. Nah. Kita beri makan dekat. Nah, tengok, guys. Besar-besar sudah, guys. Nunggu pembeli, guys. Kalau ada orang beli, baru ditangkap, guys. Nah, semua itu dia, guys. Kandilah semua ini, guys. Satu hari satu sangkar ini macam ada satu sangkar ini 5 kilo, guys, dia punya makanan. Satu sangkar, nah, yang kecil-kecil ini ada 5 kilo dia makanannya. Itulah, guys, kadang-kadang ada yang mati juga, mungkin makanannya tidak cukup, ada yang terapung itu anaknya, atau tempatnya terlampau sempit sudah besar-besar nih, guys. Jadi dia kalau lapar bukan lagi dia. Guys. Tengok semua ini bocil. Tengok bocil-bocil semua ini. Aku semakin heran, guys. Ikannya tidak belapa. Apa yang cakap? Saya ini ikan jenis ini tidak berapa laku, guys. Saya heran, guys. Semua orang cakap ikan macam ikan nila ini berada ini amis kuat, guys. Kadang-kadang orang tak mau makan dia.
Tapi masih lah banyak orang yang memeliharanya di kolam-kolam dan juga ikan nila, guys. Keseruan beli makan ikan nila, guys. Oke, guys. Yang ada orang cakap pengalaman di sini, guys. Kita kongsikan pengalaman, guys. Supaya kita bertambah maju dalam berkebun dan untuk berternak, guys. Oke lah, guys. Mungkin setakat ini aja dulu, guys, video kita kali ini, guys. Bagi siapa yang minatnya video ini, macam saya cakap tadi, guys, jangan lupa di share, subscribe dan komen di bawah, guys. Saya akhiri, guys, dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ciao.